Inilah video pembagian paspor dan tiket perjalanan liburan. 65 guru Freddy Chandra dari SD, SMP, dan SMA berlibur ke Malaysia dan Singapura dari tanggal 21 hingga 24 September lalu. Sejumlah lokasi wisata di dua negara itu mereka sambangi dan seluruh biaya perjalanan gratis. Freddy Chandra, penggagas dan penyandang dana liburan, merupakan alumni SD Sampangan, SMPN 1, dan SMAN 1 Pekalongan. Merasa perlu membalas jasa para gurunya, pengusaha kabel fiber optik ini pun memberangkatkan guru SD hingga SMA-nya menikmati liburan. Aksi mulia Freddy pun banyak dipuji netizen. Untuk alasan Mas Freddy untuk ngajak piknik seluruh guru atau pengampunnya Mas Freddy, dari SD maupun sampai ke SMA, yaitu bentuk rasa terima kasihnya Mas Freddy sama guru-guru Mas Freddy itu sendiri. Jadi banyak cara untuk membahagiakan guru-guru Mas Freddy itu sendiri. Jadi Mas Freddy mempunyai cara yang unik.